Pemirsa, Komisi 1 DPR secara aklamasi menyetujui dan mendukung Letjen TNI Purnawirawan Sutioso sebagai Kepala BIN. Ya, Sutioso dinyatakan lulus dalam uji fit and proper test di DPR Selasa siang. Setelah 4 jam menjalani uji kelayakan dan kepatutan, 10 fraksi di Komisi 1 DPR akhirnya menyetujui Sutioso sebagai Kepala BIN. Dalam paparan visi dan misinya, serta tanya-jawab yang dilakukan secara tertutup, Komisi 1 menilai Sutioso layak dan mampu untuk memimpin badan intelijen tersebut. Sutioso merupakan calon tunggal Kepala BIN yang diajukan oleh Presiden Joko Widodo. Ia mengaku bersyukur dan berjanji akan melaksanakan tugas sebaik-baiknya jika terpilih nanti. Ketangguhan dan profesionalisme di atas sangat mutlak dibutuhkan guna menghasilkan intelijen yang cepat, tepat, dan akurat. Dan ketika unsur ini harus dipenuhi secara simultan. Keputusan fit and proper test ini nantinya akan dilanjutkan ke pimpinan DPR dan selanjutnya akan ditetapkan melalui rapat paripurna terdekat di gedung DPR RI. Pramila Dika Samudra, Rangga Amin Subarka, Berita 1, Jakarta.